It's alright. Hush. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sesi Q&A bahagian 2. Untuk sesi Q&A kali ini, saya buat kelainan sikit. Saya akan jawab soalan-soalan kamu semua sambil mengayuh basikal pusing Tasik Putrajaya. Untuk sesi Q&A kali ini, saya menerima lebih dari 100 soalan. Jadi, untuk tidak menghampakan semua orang, saya akan cuba jawab lebih dari 100 soalan-soalan kamu tu. Tapi mungkin bukan semua. Jadi video ini akan jadi agak panjang. Harap korang semua tontonlah sampai habis ya. Okey, jadi kita mulakan. Soalan pertama dimulakan oleh Rizan Saniah yang merupakan salah seorang ahli membership geng BOTV. Umur berapakah Encik Nook dapat lesen kereta? Saya dapat lesen kereta selepas habis SPM masa umur saya 18 tahun. Masa tu tahun 1998. Soalan kedua yang juga merupakan dari seorang ahli membership geng BOTV iaitu Just Daniel. Memandangkan ada soalan lain yang lebih kurang sama juga, saya jawab sekaligus je. Just Daniel, suka baca komik tak? Danish Putra bin Kamsani MOE. Abang baca tak komik macam Lawak Kampus? Saya suka baca komik, tapi kebanyakannya adalah komik Jepun. Komik yang saya pernah baca macam Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece dan sebagainya. Soalan seterusnya dari Shifa Chomel. 1 + 1 berapa? Okey, soalan ni saya bagi Usen je lah jawab. Ha, berapa Usen? 1 + 1? Alah, kacang jenis. Jawapannya mestilah 11. Engkau ni sekolah ke tidak? Kita teruskan. Dari Mega Diamond 5090. Abang ada anak ke? Ya, ada seorang anak. Dah tingkatan 2. Soalan dari Galaxy Gacha Snow. Abang suka tengok cerita apa? Shana's Kids. Apa cerita kesukaan bos Yotak TV? Saya suka tengok cerita yang lawak, pelik dan tak masuk akal. Itu yang saya buat animasi pun kadang-kadang ceritanya lawak, pelik dan tak masuk akal juga. Soalan dari Muhammad Zarif Perforten. Suka Michael Jackson tak? Saya suka dia. Saya paling suka tengok dia lompat dari jauh, lepas tu slam dunk bola keranjang tu. Hebat gila. Itu bukan Michael Jackson, itu Michael Jordan. Michael Jackson tu penyanyi. Oh, lain ke? Soalan dari Nurul Hidayah. Kenapa baju Basya Otak TV sama je? Kalau korang tengok cerita Upin Ipin ke, Ejen Ali ke, Bobo Boy ke, Doraemon ke, kan diorang asyik pakai baju sama je. Ha, animasi saya pun kira lebih kurang samalah. Dia sebenarnya malas nak tukar baju watak. Dasar pemalas. Diamlah. Soalan dari Ryzen 999. Mengapa Bos Otak TV membuat channel animasi? Sebab saya nak buat cerita sketsa ala yang macam Syahmi Sazli, Mr. Kokom, MTAS Production, Asa Production dan Ashrafal Zami semua tu buat. Tapi saya tak naklah tunjuk muka sebenar. Jadi saya gunalah watak animasi untuk buat sketsa. Okey, soalan ni ramai yang tanya. Light D, suka main game apa? Muhammad Ikhwan Kamal Zaman, selalu main game apa dan tolong request saya ni ada dalam senarai Q&A. Nokisha Alia binti Fazidin MOE, sekarang main game apa kalau boring? Sebenarnya soalan ni dah jawab dalam Q&A part 1 dulu, tapi saya jawablah juga sekali lagi. Sekarang ni saya cuma main game Heroes of the Storm kat komputer dan main game Slam Dunk kat phone. Game lain dah lama tak main.
Soalan Light D yang kenapa letak nama channel Boss Otak TV dan kenapa letak nama Prince of Noob tu, boleh tengok balik kat Q&A part 1 ya. Soalan seterusnya dari Niza Official 2010. Adakah Bo dan Amir suara sama? Anik Sugoi, suara Amir dan Bo guna voice charger, changer kot. Changer ke tak? Ya, pelakon suara Bo dan Amir yang sekarang ini adalah orang sama. Dia tak guna voice changer. Cuma untuk Bo, dia tebalkan suara. Untuk Amir, dia nipiskan sikit suara. Soalan dari Donde Merdeka. Buat channel, pakai phone ke PC atau laptop? Untuk rakam, saya guna phone. Untuk edit, saya guna laptop. Soalan dari MHDRFHN. Abang Prince of Noob pakai spek mata ke? Kalau pakai, Abang Prince of Noob beli kat mana? Ya, saya pakai cermin mata. Tengok kat muka saya ni, ada cermin mata kan? Saya beli kat kedai cermin mata lah. Lah, mestilah beli kat kedai cermin mata. Takkan kat kedai basikal pula. Kedai cermin mata tu kat mana? Ya, memanglah kedai cermin mata. Tapi saya tak ingatlah kat mana. Dah lama sangat beli ni. Soalan ni popular juga. Tongki Talam, minat anime tak? Cerita apa, karakter apa? Damzik 1. Encik Noob suka anime apa? Hehe. Free Mobile, suka anime apa? Shana Skips, apa anime kesukaan Bos Otak TV? It's Mariam, Prince of Noob suka tengok cerita anime apa ya? Saya dulu suka tengok anime Gundam. Jadi saya ada banyak kumpul robot Gundam. Tapi sekarang dah tak ada masa sangat nak tengok anime. Jadi saya lebih banyak baca komik Jepun je. Anime yang paling saya suka tengok adalah One Piece. Karakter yang saya paling suka dah tentulah Monkey D. Luffy. Soalan dari Aidilman. Kenapa Abang Bos Otak TV handsome? Handsome ke? Alhamdulillah, semua tu ciptaan Allah. Tapi handsome ke tak handsome, semua tu tak penting. Yang penting hati baik. Bukanlah. Handsome memang tak penting. Yang penting duit banyak kan? Itu awak nak cari jodoh. Soalan dari Astro Tadbiru. AR emoji boleh tak guna dalam telefon Samsung J7 Prime? Kalau tak silap saya, tak boleh. Ada model-model tertentu je yang boleh. Macam Samsung Note 9, Note 10, Note 20, S9, S10, S20 dan S21. Soalan dari Haslina Haswi. Prince of Noob boleh tak kalau Prince of Noob create satu cerita animation seram yang panjang sikit dalam animasi Bos Otak TV ni? Akak suka tau. Tapi janganlah ada jump scare ya. Akak doakan semoga Prince of Noob akan terus maju. Akak support. Terima kasih akak selalu support. Okey, pasal animasi seram tu susah sikit nak buat panjang. Sebab idea tu susah nak datang. Lagipun nak buat ambil banyak masa. Tapi kalau saya buat animasi seram, mestilah kena ada jump scare. Tahulah seram. Kalau tak ada jump scare, nanti tak jadi seram. Tapi jadi kelakar pula nanti. Soalan dari GTA Among Us Android Gaming. Encik Noob minat K-pop tak? Kalau minat, Encik minat kumpulan apa? Saya tak minat K-pop. Isteri saya je suka K-pop. Dia minat kumpulan Blackpink. Pemuzik yang saya paling minat cuma satu je, iaitu kumpulan Weezer. Ramai betul yang nak tahu ni ya. Empire of Gamers Channel. Abang pakai telefon apa? Nazir Faik bin Hazwi MOE. Wasil Otak TV pakai phone apa? Nazo Gaming pakai phone apa? Dulu saya pakai telefon Nokia. Macam-macam model Nokia lah masa tu. Lepas tu tukar ke Samsung. Dan sekarang saya pakai telefon Samsung Galaxy Note 10. Saya mula buat animasi ni pun lepas saya guna telefon ni. Sebab terjumpa app AR emoji dalam tu. Soalan dari Aaron Igat. Kenapa Prince of Noob dan Wan hampir sama suaranya dan cermin mata? Suara hampir sama sebab sayalah yang buat suara Wan dan juga watak-watak dewasa lain. Itu yang dengar macam sama sikit. Cermin mata sama tu sebab tak banyak pilihan cermin mata yang sesuai dalam app AR emoji ni. Soalan dari Koro Sensei. Tahniah bahasa Jepun. Kuang. Cuba sebut. Laju-laju. Saya dah beli komik Encik Noob. Sangat menarik. Khalif Nurhan Chang bin Muhammad Nafal Chang MOE. Cuba sebut.
laju-laju. Ni saja je nak kenakan saya je. Mentang-mentang saya ni pelat ah. Okeylah saya sebut. Dah, puas hati. Apa-apa pun, terima kasih sebab dah beli komik saya ya, Koro Sensei. Komik yang mana satu kamu beli tu? Nanti beritahu kat komen. Soalan dari Force Gaming. Sebelum terfikir nak buat animasi Bossy Otak, apa yang Prince of Noob buat? Sebelum saya buat animasi Bossy Otak, saya tulis blog Bossy Otak dulu. Mula tahun 2011. Bermula tahun 2014, saya mula buat komik Bossy Otak pula. Lepas tu dah tahun 2019, barulah terfikir nak buat animasi Bossy Otak pula. Soalan dari Amir Dawish. Kenapa Bossy Otak TV tak buat animasi lukisan? Okey, bagi saya animasi lukisan memang agak menarik. Macam animasi One Animation, Sumi Azil, One Mask dan sebagainya. Cuma masalahnya, animasi lukisan ni mengambil masa yang agak panjang untuk disiapkan. Sebab kena lukis frame by frame. Kalau saya guna animasi lukisan, mungkin baru satu video je dapat saya hasilkan dalam sebulan. Tapi saya nak hasilkan banyak video dengan cepat. Jadi saya pilih cara sekarang guna AR emoji untuk hasilkan animasi. Begitulah. Soalan dari Roman Z. Cara nak buat Premiere. Okey, untuk cara-cara membuat benda-benda berkaitan YouTube ni, saya nak ajar tu susah sikit sebab channel saya ni channel animasi. Kamu boleh search je cara nak buat Premiere di YouTube. Nanti kamu jumpalah banyak tutorial. Soalan dari Nur Azliza Ismail. Saya ada soalan, lebih suka yang mana? One Mask, Sumi Azil, One Animation. Lahir di mana? Okey, saya lahir di Johor. Bagi saya, ketiga-tiga animasi tu ada kelebihan dan kekuatan masing-masing. Cuma dari sudut kelakar, saya suka One Animation. Dari sudut penceritaan, saya suka Sumi Azil. Dari sudut kecantikan pula, saya suka One Mask. Soalan dari Akid of the King. Nak tanya yang masa Q&A sesi 1 yang orang cakap kenal Man Luffy dan Horangi 99, sekarang kenal? Okey, saya dah kenal. Kedua-duanya adalah YouTuber game Roblox. Beberapa soalan yang sama juga. Bear Gaming, boleh tak buat video orang lain pula? Ahmad Nur Ikram, tiada watak baru ke dalam Bossy Otak TV? Spider Team, adakah Encik Noob mahu menambah karakter baru? Amir Nation, tak ada tambahan karakter ke selain karakter utama? Siti Zahra, kenapa tak tambah watak? Ni saya rasa macam dah jawab dalam Q&A part 1. Tapi tak apalah, saya beritahu je lah balik. Buat masa ni, hanya watak-watak sedia ada je yang saya guna untuk buat animasi. Tapi kalau ada cerita yang memerlukan watak tambahan yang lain, baru saya tambah watak baru. Soalan dari Pisang Pro. Banyaknya soalan dia. Sepatutnya seorang boleh tanya satu soalan je. Tapi tak apalah, saya jawab. Kenapa Abang Noob tak komen kat channel tapi kat channel lain Abang Noob komen? Bila boleh buat channel gaming? Abang Noob dari kecil memang nak jadi YouTuber ke? Sebagai YouTuber, Abang lebih selesa guna apa? Laptop atau phone? Okey, satu, saya biasanya komen kat channel lain bila keluar kat notification saya. Kadang-kadang ada video yang tak keluar kat notification saya. Sebab tu saya tak komen. Sebab terlalu banyak channel yang saya subscribe. Soalan dua tu, saya jawab kemudian. Untuk soalan ketiga, masa saya kecil, YouTube tak wujud lagi. Jadi, tidak. Saya bukan nak jadi YouTuber dari kecil. Saya selesa guna laptop sebab semua video saya edit guna laptop. Soalan seterusnya dari One Farid Studio. Abang Noob minat Ultraman? Cheezer Gaming. Abang minat Kamen Rider ke? Ya, saya pernah minat Ultraman dan Kamen Rider masa zaman saya kecil dulu. Yang saya ingat masa kecil dulu, saya suka Ultraman Ace. Dan Kamen Rider pula, saya suka Kamen Rider Black. Soalan seterusnya dari Haras Animation. Inspirasi? Nubis Animation. Siapa inspirasi abang? Animasi Malaysia. Suka YouTube siapa? HJ Iman. Idola YouTuber. Akif 302. Minat YouTuber mana dalam negara dan luar negara? Okey, yang ni pun saya pernah jawab dalam Q&A part 1 dulu. Jadi tonton aja video ulang tayang ni ya. Ada ramai YouTuber yang saya suka tengok. Kalau dalam negara, saya suka YouTuber yang suka buat lawak merapu macam Lukman Poroski dan Ashraf Ozami. Kalau channel animasi, saya suka One Animation, Sumi Azil, One Mask dan sebagainya. Kalau yang luar negara, saya suka YouTuber kulit hitam yang selalu buat konten komedi seperti Hello City, Sylvanis, Long Beach Griffey, Lena Yang, Heartstop Lucas dan sebagainya. Saya banyak dapat inspirasi buat animasi lawak dari mereka semua. Soalan dari
Zafran Syazwan. Banyak-banyak kereta bosnya Otak TV, Encik Nob suka yang mana? Kalau watak dewasa, saya paling suka Usain sebab dia menjengkelkan. Kalau watak budak, saya paling suka Bo sebab dia selalu suka kenakan kawan-kawan dia. Soalan dari Kamarul Syafiq bin Muhammad MOE. Kalau Wan Amir Bo Rahim Duan Prince jadi girl, siapa namanya? Video Q&A part 1, orang tanya Usain je kan, jadi tanya ni pula. Hehehe. Kalau mereka jadi perempuan, nama mereka? Wan jadi Win, Man jadi Moon, Amir jadi Amirah, Bo jadi Bu, Rahim jadi Rahimah, Prince of Nook jadi Princess of Nook. Soalan dari Malay Gamer. Buat apa semasa PKPP? Saya ni orang dewasa. Jadi masa PKP ke, PKPP ke, PKPB ke, PKPB, PKDBP ke, saya kena kerja. Cuma kadang-kadang kerja di pejabat, kadang-kadang kerja di rumah. Macam itulah. Soalan dari Miki Azman. Abang ada terfikir tak nak berkolaborasi dengan YouTuber animasi lain? Sufi Official. Saya ada soalan. Bila nak buat video collaboration dengan YouTuber lain? Macam One Mask ke, animasi tempatan ke? Sebelum ni memang saya pernah kolaborasi dengan YouTuber lain macam Mokcik Gemuk. Teringin juga nak collab dengan YouTuber animasi lain macam One Animation, Sumi Azil, One Mask, Cair Animation, Lil Lizard, Ashif Pelukis Animasi 3D dan sebagainya. Cuma itulah, kadang-kadang segan nak collab dengan mereka sebab mereka semua tu hebat-hebat belaka. Saya ni siapa je lah saya ni kan? Soalan dari Irfan 720. Saya nak tanya, kenapa tak buat video game? Sahaja je tanya. Kenapa suara kartun? Nak datang rumah, boleh tak? Okey, kenapa tak buat video main game? Sebabnya, dah terlalu banyak video gaming kat YouTube. Kalau saya mulakan channel saya dengan video gaming, belum tentu saya dapat banyak penonton dan subscriber macam sekarang. Sebab saya terpaksa bersaing dengan YouTuber gaming hebat macam Solos, Ohami, Syafiq Aiman, Kambing Golek, Mak Luffy, Orangnya 99 dan sebagainya. Jadi, saya fokus buat animasi dulu. Tapi di masa depan, tak tahulah. Mungkin lepas ni saya buat juga konten gaming, cuma tak tahu bila. Yang kedua, kenapa suara kartun? Sebab saya buat cerita kartun. Yang ketiga, nak datang rumah boleh tak? Maaf dek, tak boleh ya kerana privacy. Soalan dari Zaim Syukri. Apa nama PUBG Prince of Nook? Saya hanya nak invite. Tahun lepas saya pernah main PUBG, tapi sebab sibuk jadi tak aktif sangat. Ni pun dah dekat 6 bulan tak buka PUBG. Jadi kalau saya bagi ID saya pun, belum tentu saya main. Soalan dari Ras Irfan. Bo dengan kawan-kawan dia umur berapa? Bo dan kawan-kawan dia umur sekitar 12 atau 13 tahun. Dan saya akan kekalkan macam tu. Saya nak buat otak-otak mereka macam cerita Upin Ipin dan Doraemon. Sampai bila-bila takkan besar. Macam tu je lah umur mereka. Soalan dari Ahmad Wafi Alfan Ahmad Fazli. Bang, apa beza kopi dengan tanah? Payah juga soalan ni. Okey, beza kopi dengan tanah. Kopi itu pahit. Tanah itu manis macam awak. Cia, cia, cia. Yang manis tu gula, bukan tanah. Oh, iya ke? Soalan dari Mirul Gamers. Kenapa setiap video seram mesti ada jump scare? Dan nama cerita seram, mestilah ada jump scare. Cuba tengok filem-filem hantu tu. Kan banyak jump scare. Kalau tak ada jump scare, nanti jadilah cerita komedi. Soalan dari Muhammad Umar Farouk Muzaffri. Suka main game seram tak? Dulu saya suka main game seram, iaitu Resident Evil dan juga Silent Hill. Sekarang dah tak main dah sebab saya tak sempat dah nak main banyak game. Soalan dari Syafi Razik bin Sudiman Zahui MOE. Semua background ambil dari mana? Noriah Amali. Kenapa selalu terfikir nak buat background Gacha Life? Kebanyakan background saya ambil dari Gacha Life, tapi kadang-kadang cari kat Google je. Kenapa saya selalu guna background Gacha Life? Sebab benda dah ada, jadi tak payah susah-susah nak cari background lain lagi. Soalan dari Madlibs Malaysia 24. Kenapa rumah Prince of Nook kotor? Maksud kamu background rumah saya kat video pengumuman sempena 20,000 subscriber tu ya? Dalam lukisan background tu memang nampak tak kemas. Tapi yang sebenar-benarnya sangat kemas. Tak percaya? Cuba tengok ni. Kemas kan? Soalan dari Channel Malaysia. Bila nak buat animasi Among Us lagi? Comic Hamburger. Tak nak buat kisah Among Us dah ke? Nisa Mizan.
Abang Nob buatlah cerita Among Us lagi. Bestlah Abang Nob untuk yang Among Us tu. Saya dah buat 12 video animasi Among Us. Kalau nak buat lagi, nak cari idea baru agak susah. Lagipun saya rasa cukuplah dulu buat animasi Among Us buat masa ni. Saya pun dah jarang main Among Us dah. Soalan dari Adam Zakwan. Abang buat animasi guna aplikasi apa? PS Perry 15. Bang, guna aplikasi apa? Normalisa Samoa. Abang cuba tunjuk gambar abang buat orang di Bosa Otak TV. Pentolo Channel. Macam mana abang Bosa Otak TV edit video? Saya dah beritahu sebelum ni, saya buat animasi ni pakai app AR Emoji kat phone Samsung Note 10 saya dan edit pakai software kat laptop. Kamu cari je video saya bertajuk Pecah Rahsia Cara Membuat Animasi Bosa Otak TV. Nanti kamu tengoklah macam mana saya buat dan edit video. Soalan dari ATP World Circus Fun Time Playground. Bosa Otak TV bila nak buat Bosa Otak The Movie? Cat_Zaz76. Tak terfikir ke nak buat movie di wayang? Teringin tu memang teringin. Tapi kamu bayangkan, Syahmil Sazli dah dapat 2 juta subscribers lebih baru dapat buat movie. Channel saya baru 20,000 subscribers je. Jadi kalau kamu nak tengok saya buat movie, kenalah bantu dapatkan banyak subscribers. Mana tahu kalau dapat 1 juta subscribers nanti, boleh saya buat movie. Tapi nak masuk wayang tu susahlah sikit sebab perlukan duit yang banyak. Soalan dari Faiz Faizal 07. Dulu waktu mula-mula buat YouTube channel, ada tak terfikir akan dapat 20,000 subscribers? Masa mula buat YouTube, tak pernah terfikir pun akan dapat 20,000 subscribers. Masa tu, dah dapat 1,000 subscribers pun tak pernah terfikir. Saya cuma boleh berharap dan pasang cita-cita sahaja. Yang penting usaha untuk buat banyak video yang menarik. Dapat banyak subscribers atau tidak, tu semua rezeki Allah. Soalan dari Farhan Gaming. Abang, susah tak nak buat animation ni? Ya, memang susah. Dan mengambil banyak masa. Jadi kamu semua supportlah semua channel Malaysia yang buat animasi ya, agar mereka rasa berbaloi hasilkan animasi dan juga rasa dihargai oleh kamu semua. Soalan dari ButterGaming63 Chabiko Swag Cikedok. Kamu suka buat kartun? Tak. Mestilah suka. Kalau tak suka, tak adalah saya buat kartun ni. Soalan dari User. Kenapa muka Hussein macam nak kena tumbuk? Entahlah, mungkin sebab muka dia menjengkelkan. Saya sendiri pun rasa macam nak tumbuk je muka dia. Hoi, kau tumbuk muka aku, siaplah kau. Aku pancitkan tayar kereta kau. Tak. Aku gurau je Hussein. Soalan dari Samso Zakaria. Abang, kenapa abang buat YouTube? Sebab nak hiburkan orang ramai dan juga selitkan unsur-unsur moral dan pengajaran dalam YouTube saya. Soalan dari Fahimi Animations. Suara karakter Abang Noob dalam video Bosa Otak TV tu suara edit ke atau suara sebenar? Bear Gaming. Abang Noob guna suara betul ke atau suara animasi? Karakter saya ni guna suara betul saya. Tak ada edit. Soalan dari Izhar Ismail. Soalan. Encik Noob buatlah react komen haters. Maaf kalau tersinggung. Saya memang banyak haters. Tapi buat masa ni, saya malas nak pedulikan sangat komen haters ni. Nanti buat sakit hati je. Lebih baik saya react pada komen yang baik-baik macam ni kan? Soalan dari Fatonah Rosli. Tolong review room nak tengok bilik yang abang buat animasi ya? Tak ada room apa pun untuk saya buat animasi. Saya cuma pasang telefon kat tripod untuk rakam animasi 3D dan edit pakai komputer kat meja makan. Soalan dari Malaysia Top Chata. Permulaan mula-mula buat channel BOTV ni, adakah 6 bulan terawal tu mendapat sambutan? 6 bulan terawal, ya. Okey, tengok chata ni. Video pertama saya 24 Ogos 2019. Masa tu tak ada banyak sambutan pun. Views mula naik pada bulan Januari 2020. Kira-kira selepas 4 bulan, saya mulakan channel ni. Views banyak naik pun disebabkan oleh video kisah di sebalik lagu hutang yang saya buat pada 29 November 2019. Macam mana boleh naik? Entah, saya pun tak tahu. Benda tu rezeki yang saya sendiri tak jangka. Soalan dari Raccoon Karen. Q&A saya ialah, Encik Noob dah berak ke belum? Pagi tadi dah berak. Berak busuk. Berak memanglah busuk. Adakah orang berak wangi? Soalan dari Nur Azmawati Abdul Ghani. Cana nak buat membership? Yang ni pun kamu boleh cari kat YouTube. Cara membuat membership YouTube. Nanti banyak keluar tutorial. Kamu bolehlah belajar dari situ.
tapi kebanyakannya video dari Indonesia lah. Soalan dari Boboiboy Craft MC. Kenapa tak buat video baru kat channel Prince Noob? Sebab channel lama saya tu dah kena demonetize. Jadi dah tak boleh dapat duit. Jadi lebih baik saya fokus buat video kat channel Bosol Tak TV ni. Sekurang-kurangnya bolehlah juga dapat duit sikit dari tak ada langsung. Soalan dari King Fire. Apa pengalaman yang paling disukai? Banyak pengalaman yang saya suka. Cuma pengalaman yang paling saya tak boleh lupa adalah pengalaman bersama kawan-kawan di sekolah asrama dulu. Bila terkenang balik zaman sekolah menengah tu, rasa seronok sangat. Walaupun ada juga pengalaman-pengalaman pahit. Soalan dari TMD Channel. Orange datang dulu ke buah orange datang dulu? Saya rasa Oyen datang dulu. Mana Oyen tadi? Ha, ni ha Oyen. Soalan dari Tengku Afiq Channel. Nasi biryani warna apa? Epic, satu soalan saja. Tanya Amir soalan ni sebab dia tu lembab. Okey Amir, jawab soalan ni. Hah? Suka hati je dia cakap saya ni lembab. Ingat saya tak tahu ke? Nasi biryani mestilah warna biru. Itu nasi kerabu lah. Oh, iya ke? Soalan dari Biat Amar. Pernah tak ada hater yang kecam Bos Cik Otak Channel? Haha, dah tentu ada. Tapi kebanyakannya saya dah block. Buat apa saya nak layan komen haters? Lebih baik saya layan komen orang-orang yang support saya kan? Soalan dari Danish Haikal. Dapat dari mana idea cerita? Apa yang lebih berharga dari belian part 1? Saya dapat idea cerita tu masa dengar radio. Penyampai radio masa tu buat lawak lebih kurang macam tu. Jadi saya ubah sikit cerita dia supaya dapat disesuaikan dengan cerita animasi. Soalan dari Pro Intro Studios. Pernah main Super Mario Bros tak? Pernah, masa saya kecil dulu. Tapi saya paling suka main game Super Mario Bros 3. Sebab yang tu bagi saya agak menyeramkan. Lebih-lebih lagi kat World 8, kat istana raksasa jahat tu. Soalan dari NMSHR Zaini. Siapa Man? Man tu watak kartun animasi saya lah. Man, cuba cakap sikit. Hai, saya Man. Ada orang panggil saya Mantap. Ada juga orang panggil saya Mantul. Soalan dari Fai Art. Boleh cakap bahasa apa selain bahasa Malaysia? Saya boleh cakap bahasa Inggeris dan juga Jepun. Hah? Biar betul kau pandai cakap Jepun. Cuba cakap Jepun sikit. Okey, aku cakap ya. Jepun sikit. Soalan dari SCG1. Kenapa Doraemon botak? Sebab Doraemon kuat makan mie segar. Kan kalau banyak makan mie segar, rambut cepat botak. Soalan ni paling ramai orang tanya walaupun dah dijawab banyak kali. AABB, bila nak buat gacha live part 4? Damiatul Samuri, boleh tak buat terperangkap dalam dunia gacha live part 4? Khairul Nazmi, mana wayang baru gacha live? Noh Azlina Abain, cuba cakap bahasa orang Kelantan bila nak keluar gacha live. Syah Jaafar, Bang Noob, dunia gacha keempat ada ke? Noh Afiza binti Senin, abang bila nak keluar gacha live part 4 ya, please tolong buat. Muhammad Nazul, siapa setuju video gacha live part diteruskan? Ya, saya akan buat part 4. Tapi kamu semua bantulah dulu dapatkan 10,000 views untuk video part 3 tu. Barulah saya buat 4-4. Kamu boleh ulang tengok banyak kali. Dan juga share kat kawan-kawan lain. Suruh mereka tengok juga. Nanti cepatlah dapat 10,000 views tu. Boleh ya? Soalan seterusnya. Hanis Syafirah. Saya nak berlakon dalam channel Bos Cik Otak TV, boleh? Saya lelaki bukan perempuan ya. Saya ni budak lagi. Saya saja je acah-acah nak berlakon. Okey, ni mesti anak Puan Hanis Safirah yang komen. Maaf dek, saya tak ambil orang lain berlakon. Sebab kalau nak berlakon, saya kena rakam depan-depan. Jadi susah saya nak ambil orang lain menjadi pelakon. Okay, soalan seterusnya. Danis Azizan. Saya nak ucapkan tahniah kepada Bosil Otak TV 20k subscribe. Saya doakan Bosil Otak TV dapat banyak subscribe sampai dapat silver play button. Apakah impian jadi YouTube? Maaf sebab salah cakap. Okey, terima kasih dek. Soalannya, apakah impian jadi YouTube? Saya rasa soalannya, apakah impian abang selepas jadi YouTuber? Okey, impian pertama saya, saya nak dapat 10,000 subscribers untuk dapatkan silver play button. Impian kedua saya nak dapatkan 1 juta subscribers. Tu je impian YouTube saya. Soalan seterusnya, Wan Sharon. Adakah video tentang komik telah pupus? Okey, video komik yang saya pernah siarkan dulu sebenarnya adalah dari buku komik yang pernah saya hasilkan beberapa tahun lepas. Buat masa sekarang, saya lebih banyak fokus untuk hasilkan animasi dan tak sempat nak hasilkan komik baru. Jadi,
Ya, video komik telah pupus. Mungkin nanti bila saya rajin buat komik balik, baru saya buat video komik lagi. Soalan seterusnya, Amalin Channel. Boleh tak saya buat banyak intro? App ni dari Samsung ke? Boleh buat banyak intro, tapi mungkin tak semua akan disediakan. Dan kena tunggu giliran lama sebab terlalu ramai yang buat intro. Ya, app AR emoji tu dari Samsung Note 10 saya. Soalan seterusnya, Captain Zaz Bunshan. Suka KFC ke McD? Dua-dua saya suka. Kadang-kadang pergi McD. Tapi bila dah bosan makan McD, saya makan KFC pula. Bila dah bosan makan KFC, makan McD balik. Macam itulah roda-roda kehidupan. Soalan seterusnya, Amal Wajidi. Apakah sukan kegemaran Encik Prince of Note? Jamaluddin Hashim, Prince of Note suka sukan apa? AL25 Gaming, sukan apa? Hobi apa? YouTuber favorite apa? Kalau dapat 1,000 sub nak buat apa? Saya pernah main banyak sukan, tapi paling saya suka sukan bola keranjang. Saya pernah wakil sekolah main bola keranjang. Saya suka bola keranjang pun sebab terpengaruh dengan komik Slam Dunk. Hobi saya sekarang buat animasi buat Sultan TV. YouTuber favorite saya dah beritahu tadi. Kalau dapat 1,000 sub, saya pun tak tahu nak buat apa. Yang pasti, saya akan bersyukur sangat-sangat pada Allah. Soalan seterusnya, Mr. Gamer Roblox, cita-cita abang nak jadi apa? Masa kecil, saya bercita-cita nak bekerja dalam bidang komputer. Sekarang saya dah dewasa dan kerja saya sekarang dalam bidang komputer. Jadi boleh dikatakan cita-cita saya dah tercapailah. Jadi kamu semua pun boleh capai cita-cita kamu. Yang penting usaha dan belajar rajin-rajin. Dapatkan keputusan yang baik dalam peperiksaan. Lepas tu, masuk universiti. InsyaAllah kamu pun akan dapat mencapai cita-cita kamu. Soalan seterusnya, Wan Fadli, pakai kereta apa? Saya pernah pakai kereta Proton Satria. Sekarang saya pakai kereta Proton Ezora. Soalan seterusnya, EXP Voltan, nak tanya kenapa channel ni lambat keluar video baru? Sebabnya saya ni buat animasi. Animasi bukannya sekejap untuk dihasilkan. Kadang-kadang saya ambil sampai 3 ke 4 hari untuk hasilkan sebuah animasi yang panjangnya 5 minit. Lagipun saya ada komitmen dan tanggungjawab lain seperti kerja dan keluarga. Jadi tak dapat bagi tumpuan sepenuh masa pada video animasi. Tapi kalau nak dibandingkan dengan channel animasi lain, saya rasa channel saya antara cepat juga keluar video baru. Betul tak? Soalan seterusnya, Noh Azlin Abdul Jalil, umur berapa? Dalam Q&A bahagian 1 tahun lepas, saya jawab 39 tahun. Jadi tahun ni 40 tahun lah. Soalan seterusnya, Lutfi Gaming, soalan untuk Q&A, Usain ke main PUBG? Ya, dalam cerita animasi ni, Usain main PUBG. Kan dia mengaku dia tu Usain Solos. Tapi janganlah minta ID PUBG dia pula. Sebab apa pula? Biarlah dia nak ID PUBG aku pun. Yelah, kau tu kan kartun. Kau tu bukannya orang betul pun. Macam mana dia nak main dengan kartun? Aduh, merepek-merepek je kau ni, Usain. Soalan seterusnya, WKWKFF, face reveal please. Okey, kita ulang tayang video Q&A dulu. Tapi kalau dapat 1 juta subscribers, saya akan buat face reveal. Soalan seterusnya, Joker Hacker 1234, Q&A muka betul Amir pula. Aiman Haikal, boleh tunjuk muka sebenar semua pelakon-pelakon Basya Otak TV? Kalau nak tengok muka betul pelakon suara Amir dan juga Bok, boleh pergi je kat channel dia iaitu Zero Souls. Kalau tengok kat description video yang ada watak Bo dan Amir, saya ada letak link dia kat description. Tapi muka sebenar saya tak boleh tengok ya. Kena dapat 1 juta subscribers dulu, baru saya buat face reveal. Soalan seterusnya, Akif 302, abang suka main bola tak? Minat tim mana? Muhammad Ikhwan Kamaruzaman, suka pasukan bola apa? Sgamer 2440V, suka CR7 ke Messi? Saya suka main bola, tapi game bola Pro Evolution Soccer lah. Saya suka pasukan bola yang menang. Okey, antara CR7 dan Messi, saya lebih suka Cristiano Ronaldo. Soalan seterusnya, Ryan Hafi, hashtag Q&A, hashtag Ultraman, hashtag Ultra7, Kamen Rider, Godzilla, Gridman, Spiderman. Saya tak faham soalan apa ni. Mungkin dia tanya saya suka yang mana satu. Okey, saya pilih Spiderman. Soalan seterusnya, Reza Izzuan, apa gamer kesukaan Abang Nook? Yang ni pun saya tak pasti nak tanya apa, game kesukaan ke atau siapa gamer kesukaan.
kalau game kesukaan, saya dah jawab tadi. Kalau tanya siapa gamer kesukaan, terus terang saya cakap, saya tak suka tengok orang main game. Sebab saya kalau suka suatu game tu, saya lebih suka main sendiri. Lagipun saya agak sibuk, jadi tak sempat nak tengok orang lain main game. Soalan seterusnya, Christina Patricia, abang tinggal dekat negeri mana? Kazim An-Najmi, bos Otak TV, kau tinggal kat mana? Kaulah Jabar, duduk negara mana? Ni soalan ulangan lagi. Okey, saya tinggal di negeri Selangor. Negara mana? Dah tentulah Malaysia. Soalan seterusnya dari Jarif Zaidan, suka makan apa? Muhammad Alimi Muhammad Razi, Bang Nob suka makan apa? Kalau saya, saya suka makan Tom Yum. Q&A pertama dulu saya jawab, saya suka makan makanan percuma. Kali ni saya jawab, saya suka makanan yang sedap. Tak kisah makanan apa-apa pun, janji sedap. Saya jenis yang tak memilih makanan sangat. Soalan seterusnya, Hawa Batrisya, dah pernah dapat gaji YouTube? Ya, dah pernah. Gaji YouTube dari channel Bossy Otak TV pertama kali dapat pada bulan Januari 2020. Taklah banyak sangat, cuma bolehlah buat pendapatan tambahan. Soalan seterusnya, dari Fox Noob, Prince of Noob ada buat komik ke? Ya, ada. Dulu saya selalu lukis komik di Facebook dan Instagram. Saya juga pernah keluarkan 6 buah buku komik yang saya terbitkan bersama rakan-rakan saya, iaitu Bossy Otak The Comic. Buku tu semua dah habis. Tapi kalau nak beli versi digital, boleh beli kat Google Play Books. Nanti boleh dibaca kat phone kamu. Selain dari itu, ada 2 komik yang saya tulis pernah keluar kat Comic M dalam buku Aku, Kau dan Cinta 3 Dimensi, dan juga buku cabaran komik online Malaysia Resipi Legenda. Soalan seterusnya, Damiaton Samuri, pernah tak main game COD dan boleh tak buat satu live main game? Saiyah Esa, kenapa tak buat video gaming lagi macam PUBG? Saya tak pernah main game COD. Pasal buat live main game tu, buat masa ni saya belum bercadang lagi nak buat. Sebab nak fokus konten animasi je dulu. Tapi mana tahu pada masa akan datang, mungkin saya buat. Cuma tak tahu bila je lagi. Soalan seterusnya, Muhammad Aryan Naushad bin Muhammad Azam MOE, apa ketakutan terbesar Prince of Noob? Ketakutan terbesar saya adalah kalau tak dapat masuk syurga nanti. Jadi, jomlah kita sama-sama buat amal kebaikan dan selalu doa banyak-banyak supaya kita dapat masuk syurga nanti. InsyaAllah. Soalan seterusnya, Umar Zakwan Animation, suka buat apa kalau free? Kenal Jaden Animations and Odd Ones Out? Subscribe my channel. Masa free, saya suka buat animasi ni dan main game. Ya, saya kenal Jaden Animation dan The Odd Ones Out. Cuma saya jarang tengok video mereka. Yang ketiga tu, nanti saya tengok dulu channel kamu ya. Kalau kamu ada buat video menarik, memang saya akan subscribe. Soalan seterusnya, Ida BT17, kerja apa? Kadang-kadang saya nak cerita saya kerja apa pun, ramai tak faham. Sebab bila saya cakap saya kerja dalam bidang teknologi maklumat ataupun IT, ramai orang tak faham, terutama budak-budak. Jadi, kamu anggap je lah kerja saya ni macam hackers yang selalu duduk depan komputer tu sambil type laju-laju. Soalan seterusnya, Noor Faizah, kenapa Man suka buat benda merepek macam babi air? Kadang-kadang watak macam Man, Usain dan sebagainya suka buat benda-benda merepek tu bukannya apa, tapi hanya sekadar untuk hiburan dan lawak je. Diorang kan cuma kartun. Tapi Man memang merepek pun. Hoi, tak guna punya encik Noob. Soalan seterusnya, Nisa Mizan, abang rasa jenama telefon apa yang paling bagus? iPhone ke, Samsung ke, atau Oppo? Samsung lah, sebab saya pengguna Samsung sejak tahun 2010. Soalan seterusnya, Sahini 63, bila lahir? Saya lahir waktu ibu saya melahirkan saya, tahun 1981. Aizat 34, kenapa app emoji AR tu macam animasi 3D? Saya pun tak tahu kenapa app AR emoji tu macam animasi 3D. Saya nak kena tanya syarikat Samsung ni, kenapa dia macam tu? Soalan seterusnya, Azri Shah, ada beli ikan tak? Kalau ada, beli ikan apa? Kalau tak ada, beli haiwan apa? Saya tak suka beli haiwan sebab saya tak suka jaga haiwan. Nak kena selalu bagi makan. Nanti haiwan tu kencing dan berak merata, nak kena bersihkan lagi. Leceh sangat. Diri saya sendiri pun tak jaga sangat. Ini kan pula nak jaga haiwan. Soalan seterusnya, Srygons Gamers, suka artis Malaysia?
Saya ada suka beberapa je artis Malaysia. Tapi sekadar suka je, bukanlah fanatik sangat. Kalau pemuzik Malaysia, saya suka Fajar Tahir, band Bang Fizz, Hujan, AOG dan sebagainya. Kalau pelawak Malaysia, saya suka Nabil dan juga kumpulan Jambu dalam rancangan Mahaja Lawak. Tapi selepas arwah Pak Yus dah tak ada, saya dah tak tengok sangat rancangan lawak. Soalan seterusnya, Farhan Aiman. Di episod Suka Hina Rupa Paras Orang Lain, macam mana boleh ada kaki? Kan Q&A lepas kata boleh gerakkan kepala je, macam mana ada kaki? Nampak macam sesuai dengan watak tu. Kaki tu lukis sendiri ke ataupun ada dalam apps tu? Okey, ni saya nak jelaskan sikit. App yang saya guna iaitu AR Emoji tu hanya boleh gerakkan kepala saja. Badan, tangan, kaki semua tak boleh gerak kalau dalam mod rakaman emoji. Tapi kalau nak buat gerakan lain, kena guna mod stiker dalam app tu. Tapi tu pun cuma ada beberapa gerakan je, macam berlari, lambai tangan, tumbuk dan sebagainya. Lepas tu, kalau buat gerakan tu, mulut tak boleh ikut percakapan kita. Soalan seterusnya, Shadow Gaming. Assalamualaikum bang. Soalan saya adalah, kenapa abang tak buat video lain macam PUBG, vlog, masak-masak, kisah seram, drama dan lain-lain? Sebab saya rasa animasi abang ni tak boleh pergi jauh lah. Jangan terasanya bang. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali, saya dah cakap tadi kenapa saya buat channel animasi. Kenapa saya tak buat video lain macam PUBG? Sebab dah terlalu banyak orang buat video gaming. Kenapa tak buat vlog? Saya bukan artis atau orang yang terkenal. Kalau saya buat vlog, siapa je yang nak tengok? Kenapa tak buat video masak-masak? Sebab saya tak pandai masak. Kenapa tak buat video kisah seram? Sebab saya tak banyak idea cerita seram. Kalau saya ada idea seram pun, saya buat dalam bentuk animasi. Kenapa tak buat drama? Yang saya selalu buat ni, cerita drama pendek lah. Cuma dalam bentuk animasi. Bab animasi boleh pergi jauh ke tak, itu kita tak tahu. Kalau saya buat konten lain pun, belum tentu boleh pergi jauh. Semua tu bergantung pada usaha kita. Selebihnya adalah rezeki dari Allah. Soalan seterusnya, Azrael Hafiz bin Ali Zarin MOE. Kenal Mr. Kokom? Ya, mestilah saya kenal Mr. Kokom sebab dia kan popular. Cuma dia je lah tak kenal saya. Soalan seterusnya, Muhammad Faris Ikhwan bin Muhammad Zaidi MOE. Prince of Nook, kenapa pakai baju Patrick? Rasa macam nak jawab je soalan ni dalam Q&A part 1 dulu. Saya pakai baju Patrick sebab saya dah lama guna gambar Patrick tu sebagai gambar profil saya di blog dan Facebook. Tapi, perasan tak kepala Patrick tu ada pakai topi bercorak otak? Hehe. Okey, kenapa saya suka Patrick? Sebab Patrick ni dia kelakar. Sebab suka buat dan cakap benda-benda merepek. Macam otak tak betul sikit. Dari situ saya dapat ilham nak buat animasi lawak merepek tu. Soalan seterusnya, Muhaimin Muhsin. Boleh tak tukar muka watak macam video lama? Maaf tak boleh. Sebab app AR Emoji saya dah kena update versi baru. Saya dah tak boleh tukar balik ke versi yang lama. Soalan seterusnya, Naufal Gaming. Bang, buat emoji YouTube ni macam mana eh? Maksud kamu, emoji YouTube yang kamu boleh guna kalau join membership Game BO TV tu kan? Ada macam-macam cara nak buat emoji tu. Tapi macam saya guna Adobe Photoshop untuk edit emoji tu. Soalan seterusnya, Kaiser James X. Kenapa kau tak pizza petak tapi pizza tu bulat? Ya tak ya juga kan? Pelik persoalan ni. Kenapa kau tak pizza petak tapi pizza tu bulat? Okey, cuba fikir balik. Kenapa otak tu bulat tapi kepala kita segitiga? Kepala segitiga tu alien lah. Okey, kalau saya Google why pizza box is square not round, jawapan yang saya jumpa adalah kotak petak lebih murah kerana boleh dibuat dari sekeping kadbod. Kotak petak juga lebih mudah disimpan sebab ia boleh diratakan sehinggalah diperlukan. Jadi, kalau kamu ada apa-apa persoalan yang pelik-pelik lagi, boleh tanya Encik Google ya. Soalan seterusnya, SF Channel, kenal tak Farah Adiba atau Kawadan 19? Farah Adiba saya kenal. Comel betul animasi dia. Kawadan 19 saya tak pernah tengok. Tapi saya tahu dia channel animasi dari Indonesia. Kalau channel animasi Indonesia yang saya tahu, macam animasi Nopal, Kisah Bella dan yang baru-baru ni Opera Tukang Ojek. Soalan seterusnya, Hanif Yahya, ada cara lain tak nak buat animasi? Tapi cara dia lebih kurang macam BOTV buat, seperti merakam orang menjadi kartun. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tapi kalau jawab tandanya sayang. Waalaikumsalam.
Cara lain ada, tapi saya tak pasti pakai apa sebab saya tak pernah guna cara lain. Tapi mungkin kamu boleh try explore sendiri. Pakai app macam Zepeto, Face Emoji Avatar dan sebagainya. Boleh cari kat Google Play. Tapi kalau kamu pakai iPhone, kalau tak silap boleh guna app Memoji. Channel Abang Moji, kalau tak silap guna cara tu. Soalan seterusnya, PS Perry 15. Bang, saya ada soalan, siapa nama asli si bos? Tadi kamu ni dah tanya ke? Okey, nama asli bos sebenarnya saya dah beritahu dalam siri animasi terperangkap dalam dunia Gacha Life, iaitu Zack. Itu nama pendek. Nama panjang dia Tuan Zakaria. Dan soalan yang terakhir dari Aiman Play. Macam mana nak hantar intro untuk Buasa Otak TV? Kamu buat intro, lepas tu upload je kat channel masing-masing. Letak tajuk intro Buasa Otak TV supaya senang saya nak cari. Tapi perlu diingat, disebabkan terlalu ramai yang buat intro, jadi kamu kena tunggu agak lama, dalam 3 atau 4 minggu lebih, barulah giliran kamu sampai untuk masuk dalam video saya. Jadi jangan asyik tanya bila intro kamu nak masuk. Bila sampai gilirannya, insyaAllah akan masuk juga. Nampaknya saya pun dah sampai ke titik permulaan tadi. Jadi dengan ini berakhirlah sesi Q&A bahagian 2 yang panjang lebar ni. Terima kasih kepada semua yang telah memberi soalan, yang menonton, yang subscribe, yang join membership, yang komen, yang tolong share dan semua-semualah yang support channel saya selama ini. Saya memang amat memerlukan sokongan kamu semua untuk saya terus bersemangat membuat video dalam channel ini. Jadi, sekian sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi kita dalam video yang akan datang ya. Assalamualaikum dan selamat tinggal semua. Kejap. Apa lagi kau nak ni Hussein? Korang tahu tak? Sebenarnya, Encik Nuk ni bukannya kayuh basikal pun. Sebab basikal dia ni, basikal elektrik, pakai bateri. Korang tengok tu, ada tempat kunci. Lepas tu, boleh pula pulas handle macam motor. Hussein, diamlah. Dah. Cut.